elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo dari PDIP masih di bawah bacapres Gerindra Prabowo Subianto. Survei itu dilihat dari Lingkaran Survei Indonesia LSI Deni CA. Ketua DPP PDIP Puan Maharani beri tanggapan soal hasil survei itu. Puan bilang, itu adalah tantangan bagi PDI Perjuangan dan juga Pak Ganjar. Kalau survei-survei yang keluar dan menunjukkan bacapres yang lain lebih tinggi dari bacapres PDIP. Kata Puan, PDIP akan berjuang untuk bikin Ganjar menang di Pilpres 2024. Beda dengan Puan, Hasto, Sekjen PDIP, justru enggak mau banyak komentar soal hasil survei lembaga itu. 8 bulan jelang Pilpres ini, Prabowo Subianto masih unggul di atas dua lawannya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari tren yang dilihat tiga survei tahun ini, elektabilitas Prabowo konsisten. Ganjar naik turun, Anies stagnan. Yakni elektabilitas Prabowo sebesar 34,3%, Ganjar 32,7%, dan Anies 22,1%.